Siapa yang gak kaget? Kalau kalian punya kompor yang modelannya kayak gini, bawahnya oven, hati-hati guys, ini bahaya banget. Gua aja baru tahu ternyata ini bahaya. Ternyata ada kasus di mana ada seorang anak lucu banget berusia 2 tahun dilaporin sama orang tuanya karena ketimpa sama kompor seberat ini. Gimana ceritanya? Apalagi gara-gara karena kompor ini berat banget dan badan anak ini tuh kecil banget ya, 2 tahun gitu kan. Langsung buk, dia udah gak bisa diselamatin lagi guys. Ternyata kompor dengan model kayak gini yang langsung nyambung sama oven itu ada bahayanya ketika kalian di rumah memiliki anak kecil yang masih sangat penasaran akan benda-benda yang ada di dalam rumah. Ketika apalagi posisinya oven ini lagi terbuka dan di luar pantauan dari orang tua, itu bisa aja dinaikin anak-anak kayak gini, diloncat-loncatin, dan kalau misalkan gak seimbang, dia bisa langsung bruk, nimpa apapun yang ada di depannya. Anak kecil itu gak pernah akan bisa ngedorong ini karena ini berat banget guys. Dan apalagi kalian tahu kan ini kompor, kalau misalkan di atasnya lagi memasak sesuatu yang panas, langsung kesiram kan.